Pengadilan yang bisa diadili dengan sidang tatap muka, orang tidak ditahan. Oleh karena itu, saya mengajukan penangguhan penahanan ini supaya suami saya tidak ditahan lagi, sehingga sidang bisa dengan tatap muka. Dan di sini juga saya menjamin bahwa suami saya, Igede Ariastina, tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan tindak pidana, dan tidak akan mempersulit jalannya penuntutan atau persidangan.